Wanwan Gogo udah mulai loh. Ayo kumpul semuanya. Hari ini kami juga punya banyak kisah menarik dan seru-seru untuk Gogo Friends di rumah. Kalian pasti gak mau ketinggalan deh. Soalnya nanti bisa dapat hadiah juga. Tapi nonton sampai selesai ya. Terus cek pertanyaannya di @langitrtv deh. Jangan lupa follow juga @911gogoRTV dengan men-scan barcode yang ada di layar TV kalian ya. Gogo Friends, siapa yang suka main? Nih, sama seperti sahabat kami kucing yang senang bermain. Dia adalah Scar. Tapi, lihat deh Gogo Friends. Sky kehilangan dua kakinya. Kasian banget ya. Sky harus lebih berusaha saat harus berjalan. Kenapa bisa ya dua kaki Sky hilang? Saya Wilda. Saya ingin memperkenalkan perjalanan bersama Sky. Pertama kali saya mendapatkan laporan dari salah satu pelapor mengenai Sky pada saat itu yang ketabrak mobil. Dia melihat di depan matanya sendiri. Lalu kami bergegas untuk merescue ke lokasi dan menyelamatkan Sky. Pada saat itu Sky mengalami trauma. Dia takut untuk dipegang, takut untuk diselamatin. Ternyata Sky korban terlindas mobil. Untung Sky bertemu sama Mama Wilda, orang yang baik dan mau langsung bantu membawa Sky ke klinik. Perjalanan Sky itu nggak mudah ya, karena dia menjalani operasi beberapa kali. Soalnya waktu operasi pertama dia sukses tapi mengalami infeksi dan akhirnya melakukan operasi kedua kali. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Sky juga adalah salah satu anak disabilitas yang kami rescue dengan berkebutuhan khusus yang benar-benar memang harus kita jaga. Ternyata Sky pernah melakukan operasi hingga dua kali dikarenakan infeksi. Kuat banget. Ma, itu pertama ya lebih sulit daripada yang kedua. Karena yang pertama itu dia operasi, masa recovery-nya susah. Dari makan dia harus disuapin, minum juga sama, terus menjaga banget gimana supaya dia tidak menjilati lukanya. Karena kalau lukanya dijilatin kan akan basah dan itu akan lama proses penyembuhannya. Sabar banget ya Mama Wilda dalam mengobati. Gogo Friends bisa lihat perjalanannya Sky mungkin juga nggak akan percaya karena kita yang lihat langsung di lokasi juga nggak menyangka bahwa sekarang Sky bisa hidup sampai sekarang, bisa sehat. Keren! Sky punya semangat untuk berjuang hidup dan dibantu sama lingkungan sekitar yang menginginkan Sky bisa terus hidup. Sky tetap harus melakukan kontrol rutin supaya luka dan trauma Sky cepat pulih. Lokasi amputasinya kan dekat dengan pantat ya. Yang mana kita tahu di daerah pantat tuh area keluarnya kotoran. Jadi kalau semisal kita tidak telaten, kemungkinan infeksi itu akan berlanjut. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan kondisi luka saat ini, Kak Wilda ini melakukan perawatan di Sky dengan baik, Kak Wilda. Wih,
Mama Wilda telaten banget dalam mengurus Kai. Cinta dan kasih sayang Mama Wilda untuk Sky, makanya Sky juga semangat untuk sembuh. Sekarang kita lakukan penyuntikan obat untuk Dedek Sky ya, biar Dedek Sky-nya makin sehat. Jadi ini kita kasih pengobatan dulu ya untuk Dedek Sky-nya, karena kondisi secara umum dia sehat. Tapi tetap harus kita tunjang dengan pemberian vitamin. Jadi kondisinya biar selalu bugar. Oke, ini vitaminnya untuk lebih ke apa nih, Dok? Vitaminnya lebih ke arah untuk meningkatkan nafsu makan. Yang kedua, ada vitamin A-nya biar lukanya cepat kering, Kak Wilda. Kita suntik dulu ya. Maaf ya, Sky, ya. Kayak digigit semut sedikit. Maaf. Iya, maaf ya. Iya, maaf. Aduh, kayak digigit semut ya. Nah, setelah itu kita kasih obat juga ya, Kak Wilda ya. Ini kita kasih untuk dongkrak sistem imun dulu, jadi biar imunnya dia tetap stabil. Ini nanti dibawa pulang juga ya obatnya ya. Selalu pakai juga. Iya. Baik. Maaf ya. Halo, iya minum obat dulu anak ganteng. Ganteng apa cantik ini? Ganteng dong. Ganteng ya. Oke. Nah, sekarang kita obati area luka. Sebenarnya itu gambarannya mirip seperti pada manusia. Jadi semisal dari teman-teman Google Friend habis naik sepeda nih, tiba-tiba jatuh, ada luka. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah lukanya dibersihkan dulu. Ini posisi kebetulan lukanya sudah bersih, jadi tidak perlu kita bersihkan. Selanjutnya kita kasih obat luka. Di sini kita gunakan obat luka yang memang khusus untuk hewan ya teman-teman Google Friends. Ini obat lukanya tujuannya untuk yang pertama mencegah biar tidak infeksi. Yang kedua ada zat yang fungsinya untuk membantu biar lukanya itu cepat mengering dan cepat menutup. Ini juga udah nggak ada timbul rasa nyeri kok dia. Iya, ya. Makanya aktif banget ya ampun. Sabar ya Sky, Om dokter sedang melakukan perawatan pada luka kamu supaya cepat kering. Pesan buat semua teman-teman Google Friends yang lihat videonya Sky, ini pesan buat semuanya, kalau melihat kucing jalanan dengan kondisi yang sangat parah, contohnya seperti Sky ya, yang mungkin kalau teman-teman bisa lihat kondisinya saat ini, itu harus apa ya, yang pertama kali sih kita harus nyelamatin, lalu kita bawa ke dokter. Dan selanjutnya biar dokter yang menangani, seperti itu. Google Friends, ingat pesan Mama Wilda ya. Walaupun kamu harus kehilangan dua kaki, kamu harus tetap semangat ya. Karena kamu dikelilingi orang baik seperti Mama Wilda dan Om Dokter. Semangat sekali.